Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang membuat kaum beriman menjadi setara dengan kaum kafir. Dan kondisi ini menjadi jalan menuju kemenangan kaum beriman dan berlakunya sunnah pergiliran, sunnatut tadawur, kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kufar berjaya, dikasih giliran sama Allah berjaya, namun mereka telah memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Ingat ayatnya, watilkal ayyamun udawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sekarang kita di babak keempat, umat Islam ditakdirkan Allah mengalami masa kekalahan. Tetapi di babak kelima nanti Allah akan putar balik situasi sesuai dengan sunnah dalam ayat ini, sunnah pergiliran. Sudah gilirannya umat Islam mengalami kejayaan kembali. Dan giliran ini bukan hanya terkait dengan shutdown of modern technology, bukan hanya terkait dengan peristiwa-peristiwa bencana alam dahsyat yang terjadi, tetapi terkait erat dengan apa yang kita bahas dalam tema siang hari ini, yaitu zuhur al-Mahdi, hadirnya sang pemimpin, ya, al-Mahdi. Jadi Allah, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan bahwa kemunculan al-Mahdi itu adalah bushra, kabar gembira. Nabi bersabda, ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira mengenai al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ini pada saat banyak terjadi perselisihan antar manusia, ya, perselisihan karena apa? Ya karena kelaparan. Ya, orang berebut makanan sampai berselisih satu sama lain. Dan gempa-gempa, ya, bencana-bencana. Al-Mahdi, kata Nabi, akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi, kehadiran Al-Mahdi menjadi turning point, titik balik, ya, situasi kondisi dunia ini. Dan kehadirannya pada saat yang paling tepat. Saat dimana semua manusia sedang dalam keadaan chaos, ya, kacau, bingung, ya kan? Terus tiba-tiba Allah kasih hadiah kepada umat Islam, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Dan nanti kita akan bicarakan ketika sudah masuk ke dalam bab Al-Mahdinya, bahwa penetapan Al-Mahdi sebagai sang pemimpin tertinggi umat Islam ini sepenuhnya adalah tadbir Rabbani, skenario Allah Ta'ala. Gak bisa dirancang, Pak, oleh manusia. Gak bisa direkayasa oleh manusia. Ya. Tetapi dia sepenuhnya adalah tadbir Rabbani. Nah, dikatakan di dalam beberapa asar, ya, asar itu artinya ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Salah satunya dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Fatimah. Idza ra'aitum naran minal masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ati fatawaqqa'u faraju ali Muhammad. Apabila kalian menyaksikan api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Nabi maksudnya adalah sambutlah dengan penuh kegembiraan hadirnya Al-Mahdi. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ka'ab mengatakan, innahu yatlu'u najmun minal masyriqi kibali khurujil mahdi qabla khurujil mahdi lahu zambu yudhi. Akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar, jadi bintang berekor, ya, yang itu juga sekaligus adalah si pecahan meteor yang akan menghantam planet bumi ini. Di satu sisi dia adalah isyarat tentang akan terjadinya bencana-bencana besar, tapi di lain sisi, di balik itu, dia adalah kabar gembira karena itu tanda akan keluarnya, akan hadirnya Al-Mahdi, ya. Makanya kita umat Islam harus meyakini bahwa perpindahan kita dari babak keempat sekarang ini penuh dengan kondisi kezoliman dan kegelapan ini menuju babak kelima penuh keadilan dan cahaya nanti, ya,
perpindahannya itu menggunakan kaidah surat Al-Nasyrah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, bersama dukhon, bersama pembenaman bumi di timur di barat, bersama banyak gempa-gempa terjadi, perselisihan antar manusia sampai berbunuh-bunuhan memperebutkan makanan, bersama dengan shutdown warna teknologi, ternyata ada kemudahan yang akan terjadi, yaitu hadirnya sang pemimpin, ya.